Hai guys, selamat datang di Rest and Relax, channel yang akan mengajak kamu jalan-jalan dan memberikan ulasan seputar akomodasi, kuliner, dan tempat-tempat wisata yang pastinya sangat menarik untuk kamu datang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk subscribe, share, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar selalu terupdate dengan info-info yang akan bikin kamu rest and relax. Di video kali ini, kita akan jalan-jalan lagi ke kota Bogor untuk mereview sebuah hotel yang letaknya strategis di Jalan Raya Pajajaran. Fasilitasnya lengkap, namun masih ramah kantong, yaitu Hotel Pajajaran. Kalau dari Jakarta, akses yang paling mudah pastinya lewat tol Jagorawi. Lalu kita keluar di exit Bogor atau Kebun Raya. Setelah keluar tol, kita masuk ke Jalan Raya Pajajaran. Melewati Tugu Kujang, lalu ambil ke kiri dulu ya guys, nggak bisa langsung lurus. Dari sini, kita ikutin Google Maps aja. Nanti, kita akan diarahkan masuk lagi ke Jalan Raya Pajajaran. Lokasi hotelnya strategis, di Jalan Raya Pajajaran mendekati ke arah Warung Jambu. Nah, sekarang kita udah sampai nih guys di hotelnya. Salah satu kebutuhan esensial bagi tamu adalah lahan parkir. Hotel ini memiliki area parkir di pelataran dan basement. Ini parkiran di pelataran atau luar gedungnya, guys. Dan ini area parkir di basementnya. Sekarang kita masuk ke dalam lobinya. Ini adalah sitting area lobinya yang berada tepat depan resepsionis. Bergeser ke arah dalam dari resepsionis, masih ada sitting area memanjang yang di depannya ada beberapa ruang fungsional, seperti children playground dan beberapa meeting room. Nah, ini salah satu ruang fungsional yang saya bilang tadi, yaitu semacam children playground. Di samping children playground, ada beberapa meeting room yang disewakan untuk corporate. Sekarang saya sudah memegang kunci kamar 724 dan siap untuk masuk ke kamar. Sekarang waktunya kita room tour, guys. Saya menginap di kamar 724 yang merupakan kamar dengan tipe deluxe dengan balkon dan single bed. Fasilitas di kamar deluxe ada 2 kursi dan 1 meja besar dengan televisi di atasnya. Hotel ini sudah menerapkan sustainable living, jadi penggunaan botol plastik minuman sudah dihindari. Tamu bisa mengisi ulang air minum di dispenser yang ada di koridor di luar kamar.
Di samping bed ada lampu dan telepon. Di bawahnya ada laci untuk meletakkan barang. Dekat pintu masuk ada lemari yang berisi sajadah, gantungan baju, dan sandal. Sekarang kita cek toiletnya. Di sini ada wastafel dengan amenities di atasnya. Lalu ada kloset duduk dan area shower tentunya. Di sini juga disediakan handuk untuk 2 orang. Kamar tipe deluxe yang saya tempati memiliki fasilitas balkon. View dari balkon ini adalah pemukiman penduduk yang ada di sekitar hotel. Di balkon ini, kita bisa duduk santai sambil menikmati view yang ada di depan kita. Dan kita juga bisa ngopi-ngopi sambil melihat pergantian senja ke malam di langit lepas. Letak Hotel Pajajaran ini tergolong strategis. Berada di Jalan Pajajaran dekat dengan daerah Warung Jambu yang senantiasa ramai dengan kuliner malamnya. Sekarang saya coba jalan keluar hotel untuk melihat suasana di malam harinya. Di seberang hotel ada Resto Lemongrass yang bisa jadi pilihan kamu untuk makan atau sekedar hangout. Sekarang kita balik lagi ke hotel untuk mengeksplor fasilitas yang ada di dalamnya. Di area lobi yang memanjang ini, banyak kursi-kursi yang disiapkan untuk membuat nyaman para tamu. Dan di ujung lobi ada spot untuk berswafoto. Nah, buat kamu yang anak gym atau senang olahraga, di lantai 3 ada fitness center dan spa bagi yang ingin relaksasi. Di ujung lobi ada lunch dan kafe dengan view pemandangan Kota Bogor. Suasana lunchnya cozy banget ya guys, di mana kamu bisa duduk menunggu waktu check-in. Di sini juga bisa dijadikan tempat ketemuan dengan teman atau rekan kerja sambil memesan kopi dan makanan ringan yang disediakan di kafenya.
Di samping lunch, ada kolam renang dengan view pemandangan kota Bogor. Di kolam ini ada lampu-lampu yang saat malam hari akan memberikan suasana yang romantis. Di pinggir kolam ini, kita juga bisa memesan minuman dan makanan ringan yang ada di kafe. Selain kafe dan kolam renang, di lantai ini juga terdapat beberapa meeting room untuk korporat yang ingin mengadakan pertemuan. Selamat pagi. Pagi-pagi gini enaknya kita sarapan dulu ya guys. Restonya ada di lantai basement. Nama restonya Balai Bancakan. Saya sudah beberapa kali datang ke hotel ini, dan salah satu yang membekas di ingatan adalah restonya yang unik, yaitu ada area outdoor yang menghadap ke kolam ikan, pancuran air, dan view kota Bogor. Buat saya ini konsepnya keren sih, makan sambil melihat pemandangan kayak gini. Lumayan bikin mood booster untuk memulai hari. Variasi menunya mengikuti standar hotel berbintang pada umumnya ya guys. Ada traditional dan western food. Buat kamu yang kangen sama kuliner tradisional seperti aneka bubur, kolak, dan jajan pasar, pastinya bisa terobati saat sarapan di resto ini. Sekarang saya coba spill tipe dan rate kamar yang ada di hotel ini. Demikian review dari Rest and Relax. Fasilitas yang lengkap dan letaknya yang strategis membuat hotel ini bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin menginap di Bogor dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen. See you in the next videos.